bil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mubathir rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran tajwid kita membaca buku Tamhid Iqra qiraati tariqatun sari'atun fi ta'allumi qiraati al-Qur'an. Sekarang kita di jilid, masih di jilid 3 al-juz'u ats-tsalits, ya, di juz yang ketiga halaman 15, di halaman 15. Baik, di halaman 15 ini penjelasan tentang mim sukun. Ya, jadi umumnya mim sukun ini sudah masuk ya di apa namanya, di pembahasan ahkam, hukum-hukum. Jadi kan di awal pertemuan kita katakan di dalam buku-buku tajwid itu terdapat 4 pembahasan. Yang pertama adalah apa? Makhraj dan sifat huruf. Makhraj dan sifat huruf. Kita sudah sebutkan sebagiannya di jilid 1. Yang kedua, ahkam. Ini dia yang pertama akan disebutkan tentang mim sukun, apa hukumnya. Yang ketiga, ahkamul mad, seputar bacaan panjang, ya. Baik. Nah, itu bacaan panjang sudah lewat kita beberapa, dari mad tabi'i, mad badal, mad asli dan seterusnya. Baik, dan yang keempat adalah waqaf. Waqaf paling terakhir ya disinggung. Tapi sekarang kita masuk di ahkam yang kedua, yaitu ahkam hukum-hukum. Ini yang pertama, mim sukun. Ya, mim sukun ini terbagi menjadi 3, ya, akan disebutkan. Ya, tapi di sini mim sukun kita tulis dulu. Mim sukun nanti terbagi menjadi 3, ya. Cuman di tamhid dia tidak berurut, pisah-pisah. Yang pertama disebut di situ adalah izhar syafawi. Izhar syafawi. Baik. Ini yang kita akan pelajari. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi adalah adanya mim sukun yang bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Adanya mim sukun yang bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kecuali mim dan ba. Baik, sampai situ. Itu definisinya. Jadi katakan apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi adalah mim sukun yang bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Baik, hukumnya dibaca jelas. Hukumnya dibaca jelas dalam kurung tanpa dengung. Tanpa dengung. Bisa juga kita bahasakan tidak ditahan. Tanpa dengung maksudnya ya tidak didengungkan, tidak ditahan, langsung. Coba lihat contohnya yang bersambung, yang potong ayat. Lihat di baris yang kelima. Fauqahum qahiruna. Coba perhatikan itu potong ayat. Jadi fauqahum qahiruna. Di situ ada mim sukun. Di situ ada apa? Ada mim sukun bertemu dengan huruf qaf. Karena dia bertemu dengan huruf qaf, maka mimnya di situ dibaca jelas. Apa maksudnya jelas? Tidak didengungkan. Langsung, ya.
Ya, jadi bacanya langsung dibaca, ya. Fauqahum qahirun. Fauqahum qahirun. Jadi kalau mim sukun, ya tentunya dengan menutup kedua bibir, ya. Sebagaimana yang dimaklumi. Jadi tidak boleh ditahan-tahan, tidak boleh. Fauqahum qahirun. Atau misalnya surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tidak. Tapi langsung. Alhamdu. Di situ mim sukun ketemu apa? Dal. Jadi intinya apa? Idhar syafaw itu mim sukun. Mim sukun yang bertemu dengan semua huruf. Yang dikecualikan hanya dua huruf. Mim dan ba. Baik. Yang dikecualikan hanya dua huruf. Mim dan ba. Jadi semuanya bebas, ya. Baik. Coba kita baca sama-sama. Nanti setelahnya baru antum baca satu persatu. Baik. Ana baca, antum ikut. Lama lam. Kama kam. Ama am. Umu um. Imi im. Baik. Langsung ana baca satu baris, ya. Ama am. Umu um. Imi im. Sama sam sumu sum simi sim. Dama dam dumu dum dimi dim. Baik. Jam'an jam'in. Ini contoh mim ketemu ain. Baik. Amron amrin. Hamlan hamlin. Hamlan hamlin. Baik, siapa yang baca setelahnya? Dari belakang atau dari depan? Kemarin mulai dari siapa? Baik, dari sini lagi. Indah, antuk. Fauqahum qahiruna. Baik. Lakum dinukum walidina. Waliya. Lakum dinukum waliyadina. Di? Lakum dinukum walidina. Lakum dinukum waliyadina. Dini. Dini. Lakum dinukum waliyadini. Baik. Kaiduhum syai'an. Kaiduhum syai'an. Fi suduri. Fi suduri. Diperhatikan panjang pendeknya. Fi sudurihim. Sudurihim. Fi sudurihim. Baik. Fala tumarifi. Fala tumarifihim. Fala tumarifihim. Wa idza ra'awhum qalu. Baik, pertanyaan untuk yang membaca. Ada berapa mat di situ? Wa idza ra'awhum qalu. Coba sebutkan. Yang pertama? Dua, Ustaz. Yang pertama? Wa idza. Hah? Idza. Enggak, enggak. Enggak, masyaallah. Dua, Ustaz. Pertama satu saja kayaknya, Ustaz. Kayaknya, ya. Terus yang mana? Hum, mim. Enggak, hukum. Apa namanya semuanya yang telah kita pelajari? Mau mat, mau hukum semua. Ada berapa? Hukum mat. Mat. Ada empat. Coba sebutkan. Yang ada di sini. Yang antum baca. Wa idza ra'awhum qalu. Satu. Paham pertanyaannya? Paham soal? Nisful jawab. Ada berapa hukum pada kalimat ini? Wa idza ra'awhum. Maksudnya mat atau apa? Yang jelas sudah pernah kita pelajari. Tiga. Ayo, kenapa lama sekali? Lima. Langsung sebutkan yang pertama. Wa idza. 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 Mat apa itu? Ya, Ustaz. Mat apa namanya? Hah?
Wa'idha. Sampingnya? Indak. Mat alif. Mat? Alif. Mat? Mat tobi'i. Alif. Baik, mat tobi'i. Mat tobi'i. Seterus, yang kedua apa lagi di situ? Wow. Au. Au, mat apa itu? Mat lin. Lin. Hukumnya lin berapa kemarin? Kalau dia di wasol, dia dua. Betul, dua? Kalau di wasol, dia dibaca dua harokat. Hah? Lin. Iya, lin. Dua? Yakin? Kurang dari dua harokat. Baik. Baik, setelahnya wa idza ra'awhum mim sukun bertemu apa itu? Qaf. Hukumnya? Nah, ini tadi yang barusan dibahas. Qalu, qanya? Tabi'i, lu. Baik, asalnya tabi'i, tapi kita belum pelajarin ya. Yang ada tanda matnya. Baik. Lanjut. Antum baca. Lanjutkan di wa'nya. Wahum yang kuruna. Baik. Fi qulubihim yatanaza'una bainahum qulubuhum fi ghamrati haythu la tarawnahum. Baik. Jahadu bi amwalihim afa'asaita amri yatakhafatuna bainahum. Baik, di belakangnya tuh Ahmad. Faduriba bainahum falamasuhu biaydihim ma'akum qalu bala. Coba diperjelas lagi ainnya. Ma'akum qalu bala. Baik. وديارهم وأموالهم ذلك جزيناهم يضاعف لهم. طيب belakangnya lagi. بيني وبينكم فلم يجدوا لهم يوم عصيب أوزارهم أيمانكم فكاتبوهم ولم يوحى إليه شيء إليهم راجعون إليهم راجعون وضاق بهم. طيب عندي وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا لِيَمْكُرُوا فِيهَا بِخَمْسَةِ لَمْبْلَانْ سَرَدْ إِنْ بِسَرَدْ طيب بِخَمْسَةِ آلَافٍ يُوَارِي سَوْآتِكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قَالُوا نَعَمْ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ طيب لَا يَمْلِكُونَ مَا دُمْتُ فِيهِمْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ طيب كيف رأيتك أيضا؟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ عَلَيْهِ. Baik, di situ hak domir ya. Tapi tidak ada tanda mat di depannya, ya kan? Kenapa tidak ada tanda mat? Hah? Baik, karena sebelumnya tidak berharokat. Jadi sila sugur itu sebelum dan setelahnya harus berharokat. Baik. Berikutnya tentang nun sukun. Ini akan ada nanti idhar halki, tapi ada di depan, akan diulang ya. Jadi kita baca saja. Baik. Sama-sama. Mana man? Mini min. Mini min. Ya, nun sukunnya jadi matinya mati apa? Nun. Kalau bahasanya se-n.
Jangan NG ya. Orang Makassar hati-hati. Mang ya. Bukan mang tapi man. Baik. Sanasan. Sinisin. Sinisin. Sunusun. Baik, anda baca langsung. Tiga. Ana an ini in unu un. Ini in unu un. Fana fan fini fin funu fun. Fini fin funu fun. Minhum minha. Minhum minha. Anhum anha. Anhum anha. Minhum minha. Minhum minha. Man amana. Man amana. Anhakum. Anhakum. Bunyanun. 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 Baik, baca di belakang. Nak, tabut. Min amrina rasyadan. Kanabikum rahiman. min amsakahuma min ahadin anhu wa yan auna anhu. Baik. Kana aliman gobiron. Kha. Kana aliman khabiran wa hum an ayatiha khalau ila shayatinihim. Tok di kasrah tebal ya. Shayati. Khau ila shayatinihim. Baik, terus. Ma baina aidihim. Baik, coba lanjut. Fadal sampingnya. Lahu min hadin ila tamuda ahohum an'amta alaihim. Coba diulang. An'amta alaihim. Taib. Fa'aujasa minhum fawzan aziman maulan aziman. Mailan aziman. Mailan itu mat apa? Yang baca. Mailan mat apa? Matlin. Taib. Aziman. Aziman. Uzinya mat apa? Tobi. Dibaca dua harokat. Taib. Lanjut. Alayhi min khoylin. Aqobaka min hasanatin. Baik, belakangnya lagi. Tadol. Ma alaika min hisabihim wa man awfa hunalika thuburan ma zahara minha wa ma batana
liman amana minhum walahum azabun azimun alaihim naba'a nuhin wala yajiduna anha an'amtu alaikum wa ma kana liya alaikum. Ya-nya pendek. Wa ma kana liya alaikum wa lam yaku syai'an min umurika sinina. Baik, lanjut. Hadha azabun alimun fi yawmin asifin min ibadika nasiban. Tebalkan lagi soalnya. Nasi min ibadika nasiban. Baik. Faman utiya kitabahu an ibadatihi hadha syai'un ajibun nuhan ila qawmihi wa baina hamimin anin khairatun hisanun qawman akharina. Baik, barakallahu fiik. Halaman 19, halaman 20 terkait tentang qalqalah. Ini salah satu sifat dari sifat-sifat huruf, ya, qalqalah. Ya, karena disebutkan di sini pembahasan qalqalah, maka kita akan sebutkan juga tentang qalqalah. Jadi qalqalah itu salah satu dari sifat huruf. Qalqalah artinya memantulkan suara ketika huruf itu bersukun. Memantulkan suara ketika huruf itu bersukun. Dan qalqalah terbagi menjadi dua. Ana ulang, qalqalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada qalqalah kubra. Yang kedua, ada namanya qalqalah sughra. Jadi kubra artinya besar, sughra artinya kecil. Baik. Qalqalah kubra itu terbagi dua lagi. Qalqalah kubra, jadi diulangnya. Qalqalah terbagi dua. Ada yang kubra, ada yang sughra. Yang kubra terbagi dua lagi. Yang pertama, tasydid dikala waqaf. Tasydid dikala waqaf. Yang kedua, tasydid dikala waqaf. Waqaf artinya berhenti. Jadi tasydid ketika berhenti. Yang kedua, sukun dikala berhenti. Sebentar kita datangkan contohnya. Sukun dikala berhenti. Itu yang kedua ya, dari qalqalah kubra. Baik. Kemudian sughra terbagi dua lagi. Yang pertama, sukun dikala wasal. Wasal artinya dibaca sambung. Sukun dikala wasal. Yang kedua, ketika berharokat. Ketika berharokat. Baik, jadi itu tentang qalqalah ya. Jadi bisa dikatakan qalqalah itu terbagi dua. Ada yang kubra, ada yang sughra. Kadang juga orang sebut qalqalah itu ada empat tingkatannya. Jadi kadang dibahasakan apa? Qalqalah itu memiliki empat tingkatan. Yang mana empat tingkatan? Kita katakan satu dan dua itu qalqalah kubra. Tingkatan yang ketiga dan keempat itulah qalqalah sughra yang tadi. Paham ya?
Semua pantulannya beda. Cara memantulkannya beda. Yang pertama itu tasydid. Apa tadi yang pertama? Ya, tasydid dikala waqaf. Wasal ya? Dikala waqaf. Ya. Kalau dikala wasal tidak ada karena pasti berharokah. Tasydid dikala waqaf. Nah, ini pantulannya paling kuat. Bahkan sebagian mengatakan ketika dipantulkan berhenti sekitar dua harokat baru dipantulkan. Tapi ingat tetap suara nyambung, tidak terputus. Contoh misalnya al-hajj. Jadi asalnya al-hajji misalnya, al-hajji atau al-hajju. Ja-nya kan huruf qalqalah, ya kan? Sekaligus dia bertasydid. Nah, ketika kita waqaf di situ, itu artinya tasydid dikala waqaf. Maka cara memantulkannya bagaimana? Diam sejenak kemudian dipantulkan. Itu ada sebagian seperti itu. Sama dengan abi lahabiu watab. Jelas ya? Abi lahabin watab. Jadi misalnya ayat tabbat yada abi lahabiu watab. Jadi suara tetap nyambung watab. Tapi kayak apa? Berhenti begitu. Jadi pantulannya ini yang paling kuat. Coba sama-sama. Wala jidala fil hajj. Abi lahabi wa tab. Ya, wa tab. Jelas ya? Nah, ini yang paling kuat. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua? Sukun dikala berhenti. Dikala waqaf. Contoh misalnya qul huwallahu ahad. Nah, kalau ini pantulannya lebih ringan dari yang pertama tadi. Tidak sampai kita berhenti. Jadi keliru kalau baca ahad, ahad. Karena kalau dibaca begitu saya akan tasydid. Ya, jadi langsung bersambung dia. Qul huwallahu ahad. Coba. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Ya, itu sukun dikala berhenti. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga. Sekaligus dikatakan qalqalah sughra yang pertama. Yaitu sukun ketika wasal. Ya, ini banyak contohnya, ini di buku contohnya. Paham maksudnya sukun dikala wasal? Jadi ada huruf qalqalah, dia bersukun tapi dibaca lanjut, tidak berhenti di situ. Nah, itu namanya apa? Sukun dikala wasal. Jelas ya? Baik, contohnya dalam ayat lanjutannya tadi lam yalid wa lam yulad. Jadi yalid wa lam yulad. Jadi yalid. Lam yalid wa lam yulad. Jadi yalid yang pertama itu kan disambung. Nah, berarti dia sughra. Pantulannya lebih ringan daripada yang kedua. Nah, kalau ini seakan-akan berharokat kayak fathah didengar. Seakan-akan bukan fathah ya. Seperti fathah kan? Lam yalid wa lam yulad. Jelas ya? Lebih ringan. Nah, beda ceritanya kalau kita berhenti. Misalnya baca ayat itu. Lam yalid. Bernapas. Wa lam yulad. Berarti di sini apa? Sama. Sama-sama kubro. Karena kita berhenti. Iya. Tapi kalau lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Berarti yang pertama. Sugro. Yang kedua, kubro. Karena yang pertama, sukun dikala wasol. Yang kedua, sukun dikala wakof. Paham? Baik. Yang keempat. Atau kol-kola sugro yang kedua. Apa tadi? Ketika berharokat. Nah, ini tidak ada pantulan di situ. Ya, tidak terpantul. Bagaimana caranya? Kalau ada huruf kol-kola, dia berharokat. Nah, kita katakan ini tinggal sifatnya saja. Sifatnya. Tapi tidak ada pengaruhnya. Tetap dibaca biasa.
Nah, makanya dikatakan dia qalqalah sughrah, ringan. Karena memang tidak ada pantulan. Cuma kita tahu, oh huruf dal misalnya berharokat fathah, da. Oh ini punya sifat qalqalah. Jadi tidak ada pantulan yang keempat. Jelas ya? Itulah urutan dari apa? Tingkatan qalqalah. Jadi semuanya bunyinya beda, tapi ya mirip-mirip lah. Ya. Kecuali yang pertama tadi ya, yang apa namanya? Yang tasydid. Dia agak ditekan memang karena tasydid. Mafhum? Paham? Baik. Coba kita baca. Aqo aqo. Jadi ada fathah, ada sukun. Aqo aqo. Aqo aqo. Aqo aqo. Aqo aqo. Berarti aqo di sini qalqalah tingkatan ke berapa? Hah? Kedua. Hah? Yang kedua, aqo sukun dikala berhenti. Lah. Baik. Coba sama-sama. Aqbala. Ya, jadi kalau kayak ini ya, aqbala. Ini qalqalah tingkatan ke berapa? Ketiga. Ya, bisa juga dikatakan qalqalah sughra. Kan begitu toh? Iya, bisa dikatakan qalqalah sughra. Ah, kalau qalqalah sughra itu pantulannya dia kayak bersambung. Aqbala. Jangan aqbala uqbilu. Ah, itu kan kayak berhenti kalau begitu. Ah, itu kubra kalau begitu. Jadi pantulannya nyambung ke depan. Hah? Iya, kayak dibaca fathah. Ya, walaupun sebagian ada yang kalau misalnya di akhir, misalnya qalqalah tingkatan kedua, misalnya ahad. Ya, ada sebagian mengatakan dilihat harokatnya, kalau misalnya dhamma pantulannya diarahkan ke dhamma juga. Ahad. Jadi bunyinya dhamma, tapi itu tidak ini ya. Yang benarnya dia dibaca arahnya kemana? Ke fathah semua. Baik, coba kita baca. Aqbala. Uqbilu. Uqbilu. Iqbalun. Maqbalun. Muqbilun. Muqbilun. Muqbalun. Ata'ata. Atahara. Atahiru. Itaharun. Matahharun. Mutahhirun. Mutahharun. Baik, di antara qalqalah itu ada yang pantulannya tebal, ada yang apa? Ada yang tipis. Jadi lihat saja hurufnya. Kan ini yang belum disebut. Huruf qalqalah kan ada berapa? Ada lima. Ya, di antara lima itu ada huruf yang dibaca tebal dan ada yang dibaca tipis. Kalau dia tebal berarti pantulannya nanti dibunyikan tebal juga. Kalau dia tipis maka dibunyikan tipis. Sekiranya ini jelas ya? Ya, sekiranya ini jelas, tidak perlu di ini. Baik, kita lanjut. Berikutnya halaman 21 ada muqalqalatin lawannya tanpa qalqalah. Ini kayak baca sorof ini ya kalau kita baca. Baik, coba ata'at asa'at. Coba sama-sama ata'at. أتربة أتربو إتراب متراب متريب متراب sampai mana tadi? Ah, nak antum sampai mana? Ayah depannya, depannya. Ayo asa as asa as askola 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 ya uskilu iskolun
maskol, maskolun, muskilun, muskolun. Baik, jadi hati-hati ya ketika ada sa bersukun. Jangan sampai berubah menjadi sin. Baik, depannya lagi. Aha, ah. Coba-coba angkat suaranya. Aha, ah. Ya. Ahlama, uhlimu, ihlamun, mahlamun, muhlimun, muhlamun. Taib. Sampingnya, dek. Akhu, akh. Coba ulang. Akhroja. Coba diulang. Akhu, akhu, akh. Jangan akh. Tebalkan. Akhu, akh, akh. Akhu, akh. Hah? Akhu, akh. Apa? Akhu, akh. Akhu, akh, akh. Akhu, akh. Coba akhroja. Akhroja. Iya, jadi bukan akhroja tapi akh di diarahkan ke o. Akh. 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 Ya, baca. Akhroja. Akhroja. Ukhri, ukhrifu. Apa? Ukhrifu. Salah itu, salah. Ju. Ukhriju, bukan ukhrifu. Ukhriju. Ya. Ikhrajun, makhrajun, mukhrijun, mukhrajun. Baik, sampingnya lagi. Siapa itu? Kenapa antum di situ lagi? Oh iya, biasanya di sini. Iya, tapi sudah dikontrak Ustaz. Oh iya, berapa kontrakannya? Baik, lanjut. Hadza az aznaba uznibu iznabun maznabun muznibun muznabun. Insyaallah. Sampingnya lagi. Oh ya, Yasrib, masyaallah. Aru aru arhama urhimu irhamun. Coba diulang. Ir tipis. Irhamun. Iya. Marhamun murhimun murhamun. Baik, belakangnya. Aza az. Aza az. Aza az. Ya. Asra'a. Ulang. Asra'a. Ya. Usri'u. Uz. Uz. Usri'u. Isra'u. Iz. Isra'u. Mazra'u. Ditanwin. Masra'un. Ulang. Mazra'un. Maz. Mazra'un. Baik. Musri'un. Muz. Musra'un. Baik. Ya. Fadal. Asa'as. Asa'as. Asfala. Usfilu. Isfalun. Ditanwin. Ditanwin. Isfalun. Baik. Masfalun. Pendek. Masfalun. Iya. Musfilun. Musfalun. Baik, berikutnya. Asha. Asha. Ash. Asha. Ash. Asha. Ash. Iya. Ashrafa. Ushrifu. Ishrafu. Ishrafun. Mushrafun. Mash. Mashrafun. Mushrifun. Mushrafun. Baik, berikutnya.
Aslaha uslihu islahun maslahun muslihun muslahun muslahun muslahun. Coba diulang. Aslaha aslaha terus uslihu diperbaiki juga haknya. Aslaha aslaha uslihu islahun maslahun muslihun muslahun muslahun muslahun. Baik, berikutnya dha adha adha'at adhaka udhiku idhakun idha idha idhakun. Baik. Mudhakun ma madhakun mudhikun mudhakun. Baik. Depan lagi, depan. Tafadhal. Ado ad Ado el Ado ad. Coba diulang. Hanya tipis, jangan o ya. Ado ad. Tapi a tipis. Ado el Ado ad. Ya. Ad lama Azlama Azlama. Terus Udlimu Udlimu. Terus Idlamu Udlamun. Ya. Madlamun Madlamun Madlamun. Baik, terus Mudlimun Mudlamun. Baik, coba kita baca sama-sama dari za ya. Ikut kita baca. Aza az azra'a uzri'u izra'un mazra'un muzri'un muzra'un asa as as ya. Asfala usfilu usfilu isfalun isfalun masfalun masfalun musfilun musfilun musfalun musfalun asha ash asha ash asha ash الشيطان الشيطان الشمس الشمس. Ya, jadi jelas ya pengucapan sya. Ashrafa ashrafa ushrifu ushrifu ishrafun ishrafun mashrafun mashrafun mushrifun mushrifun mushrafun mushrafun Aslaha Aslaha. Jadi so-nya tebal, lamnya tipis. Jangan sampai berubah menjadi lo ya. Aslo, lo, la, tipis. Sama dengan Qadaqamatissola Qadaqamatissola. Jadi so tebal, la tipis. طيب أصلح 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 إصلاح إصلاح مصلح 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 أضأض يا munculkan istitolanya أضأض ya, jadi bunyi yang terakhir itu istitola. Alb, alb.
Baik. Apa artinya kemarin istitolah? Hah? Apa? Ya, memanjang. Tapi memanjangnya dia terbatas. Kalau mat kan memanjang juga, tapi memanjang dia bisa diucapkan sampai habis nafas. Kalau istitolah memanjang juga, tapi terbatas memanjangnya. Ya. Coba. Al-do-al-do. Wal-ard. Wal-ard. أضحك 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 إضحاك إضحاك مضحك 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 أضع أضع أظلم 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 إظلام إظلام مظلم 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 مظلم. Ya, di sini orang biasa kita dapati sering banyak ya salah baca. Salah dibaca zo, azlama zalim. Ya, jadi yang benarnya di sini nada z-nya, bukan zo, tapi al zo zo. Zalim, Zal. Itu dia kalau baca doa ruku ya. Apa baca doa ruku? Hah? Baik. Subhana rabbiyal azim, azim. Jangan subhana rabbiyal azim, azim. Astaghfirullahal azim. Ha, salah ya. Ya. Yang lebih parah lagi kalau apa? Astaga. Tidak ada azimnya. Apa maknanya? Taib. Astaghfirullahal azim. Al-azim. Ya. Jadi bukan azim. Ya, lebih parah lagi kalau dibaca azim. Itu artinya berubah dari za menjadi za. Ya. Dari za menjadi za. Taib. Selesai. Za. Ini. Za. 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 Agak rumit memang. Baik, kita baca lagi. A'dala mu'dilu i'dalun ma'dalun mu'dilun mu'dalun agh'al mal مغضوبي ها جبا أغأل غير المغضوبي يا jangan مغضوبي atau مغضوبي tapi مل بل مغضوبي. طيب أو سالا أو سيلو إل سالون مو سالون مو سيلون مو سالون مو سالون. أو سالا تفيلة أو إسم أو سالا ها فيل. Kalau uksilu? Fil apa? Mudhari' apa? Apa? Ausala yuksilu. Fil mudhari'. Domir? Domir ana. Ya. Ausala yuksilu. Kalau iksalun? Masdar. Dari wazan? Dari wazan nafa'al. Kalau mau salun? Hah? Zaman makan. Dari wazan? Tulasi mujarrad atau mazid? Dari mujarrad.
Kalau mugsil, ah? Mugsil. Isim fa'il dari mujarrad atau rubai? Azwa. Tulasi masjid. Baik, tes sorof ya. Baik. Berikutnya fa ka lam. Lam mim ha. Ini insyaallah mudah. Selesai tentang qalqalah ya, dan ada muqalqalah. Masih ada depannya. Baik, saya kira ini dulu yang sempat kita baca. Hadallahu alam subhanahu wa bihamdik, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.